Halo guys, jumpa lagi di Secret Gaming. Di episode kali ini, kita akan melanjutkan lagi ya progres kita di game Rimworld. Oke teman-teman, kita load lagi save-savean kita. Kita load. Loadingnya udah lumayan agak lama ya, soalnya udah banyak benda-benda teman-teman. Oke, kemarin itu kita... apa ya, oh ya kemarin itu kita udah bikin ini ya, kill box untuk zona bunuh-bunuh musuh gitu kan, di atas sama di bawah. Tinggal kita lengkapin sama ini, sama apa sih namanya, turret, sama turret. Terus rencananya aku mau bikin ini nih geothermal ya. Nanti habis ini aku riset geothermal. Bisa kita pasang di sini nih, geothermal power. Oke, ntar aku mau atur-atur ini dulu. Ini kan sleepingnya berapa sih, berapa jam? 1 2 3 4 5 6 7 7 ya. Gimana kalau kita atur shiftnya itu apa namanya, kayak di di dunia nyata guys, kerja tuh 8 jam ya. Misalkan bangun, mulai kerja dulu aja, kerja 8 jam sampai 16 ya, itu work. Kemudian sleep itu katakanlah 8 jam juga ya, atau 6 jam aja lah. Sip, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisanya itu anything. Anything ya, anything. Ada waktu misalkan mau mandi gitu ya. Jadi 8 kerja. Bentar, tidurnya. Oke, gini. 8 kerja. 8 rekreasi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau terserah lah mau ngapain, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, udah cukup ya ini, udah 8 semua. Sekarang yang shift malam ya, shift malam. Ini kan shift, katakanlah shift apa, pagi ya, dari jam 8. Terus 8 jam ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai jam 12. Sampai jam 12 ya. Yang ini sampai jam... bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh gitu-gitu, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kemudian ini dari jam... bener gak sih? Cara aku ngitungnya. 4 tambah 8, 12 kan? Ini kan? Oke. Oke, harusnya ini tuh dari jam 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, gini. Ini teman-teman, terus dia tidur berapa jam sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 ya, 7 ya. Terus ini sisanya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok ada 9? Ini kan udah 7 ya, 3, 7. Ini apa? 8, 7. Kok beda begini ya? 3, 4, 5. Oh, ini 9. Pantas, sorry. Nah, gitu ya. Sip. Udah cocok nih sekarang nih. Ininya artinya 3 tambah 6, 9. 9 terserah mau ngapain. Kita aturnya selang-seling aja, guys. Sip.
gitu ya. Ini mirip kayak yang di atas. Sama slip. Kemudian yang ini. Yang ini belum ada slipnya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terus yang mana tadi? Yang ini ya, yang ini. Ini udah, oh yang ini. Nah, oke. Kemudian balik lagi ke atas. Bentar ya, 1, 2, 3, 1. Oh, belum, belum. Sorry, sorry. Nah. Satu lagi sini. Oke. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Terus balik lagi ke atas. Ngatur-ngatur ini aja ternyata susah juga, guys. Oke ya. Sip. Jadi dalam 24 jam itu pasti ada yang ini, yang kerja. Minimal 3 ya. Kalau sekarang. Oke, oke. Ada yang tidur, ada yang kerja. Bener kan? Sleep ada ya? Sleep ada semua. Animal bisa gitu nggak? Kayak bisa kayaknya ya. Nggak bisa ya. Ya. Ayo, bentar lagi selesai. Ini risetnya. Nextnya geothermal dulu ya, geothermal. Sip, udah selesai. Sekarang kita research geothermal, guys. Coba ya. Tadi kan udah bikin multi analyzer. Itu bisa dibangun kah? Oh, ini. Butuh 40 steel, 50 plus steel, 20 emas, gold, sama 8 komponen. Lagi-lagi kita komponennya menipis, cuma ada 5 sekarang. Oke, nggak apa-apa ya. Kemarin itu, ini ya, gua bikin ini ya, communication console. Ini bisa manggil, manggil orang nih, bisa manggil ini nih, bisa nge-calling, bisa nge-calling nih. Kita ada berapa musuh ini? Ada 3 musuh. Tidak apa-apa. Baterai kita menipis, guys. Oh, ini ada steel nih. Lumayan nih. Ntar itu gelap banget, coy. Kasih lampu dulu lah. Ini kena mood nih, darkness. Ini dulu lah. Ada quest. Bentar. Kita cek. We have intercept, kita mencegat sebuah pesan bahwa adanya item berharga senilai 975 tidak jauh dari koloni kita ya. Erawal itu koloni kita. Ada shield belt. Oh, ini cocok nih untuk yang pakai melee ya. Ada 8 manhunting snow hares. Coba-coba kita lihat dulu. Jauh nggak? Jaraknya berapa? 1,5 hari. Bisa. Cuman nanti aja lah.
Masih berapa lama lagi questnya? 22 hari ya. Nah, kita cek lagi nih. Berapa udah skill cookingnya? Masih 5. Oh, udah mau 6 ya. Bentar lagi 8, guys. Kalau udah 8, kita enak tuh kalau mau karapan jalan-jalan. Oh iya, BTW ini kita dapat senjata kemarin ya. Damage-nya lumayan nih, 12,48. Coba kita bandingkan dengan steel access. Dikit banget ya, 4,5 cuman. Nih, equip. Lagi ya kemarin ya. Dapat senjata apa ya? Oh, ini mechanoid kemarin ya. Ini bisa kita hancurkan. Loop forever. Coba-coba. Dapatnya berapa nih? Dapat berapa steel? Dapat 15 steel. Oh, cuma 15 doang. Ya udah, nggak apa-apa. Ada trader. Nah, ini tadi trader, guys. Mudah-mudahan dia punya komponen. Anjir, apaan ini? Ada kura-kura metong. Apa tuh? Ada Mufalo yang jinakkan diri sendiri. Gua Mufalo udah banyak, guys. Ya udah, di slaughter aja ya. Ntar kita trading, kita cek. Apakah ada komponen? Nggak ada. Aduh. Oke lah, kita jual-jual dulu ya. Duit kita 231 sekarang. Apa nih yang bisa dijual nih? Jagung, potato, komponen, clothes, mega slot. Ini ayo jadi guinea pig, alpaka, mufalo, jangan. Nah, ini aja nih yang nggak jelas ini. Dog, blue fur, hunter, wolf skin. Kita jualkan aja dulu ya. Like later, bird skin. Apalagi nih? Ini. Kita jual-jualkan dulu yang pur-pur ini. Kita jualin. Kita jualkan yang por-por. Oh iya, BTW ini cowboy hat kemarin nggak jadi ya misinya ya. Kita udah bikin banyak-banyak. Kita jualin aja lah. Dah, lagi nih. Steel plate jangan, steel simple por jual aja. Dapat 1.500. Oh, karapan nih. Gak cukup duitnya, coy. Oke, kita tuker sama apa nih? Gak ada mereka. Oh, ini aja nih. Nah, cukup ya. Terdapat silver dan makanan. Hey, ini mega slotnya bisa ini loh, bisa ngangkat juga. Astaga, anjay, dimakannya ini tanaman kita, cotton. Udah sih mega slot, guys. Sayangnya itu nggak ada komponen mereka. Ini listrik sebelah sini kok nggak ngisi ya? Oh, ngisi. Terkonek kan? Nah, ini ada lagi nih, steel nih.
Kristal kita banyak. Kita pasang jebakan aja ya. Pasang jebakan. Ini bisa dipindahin. Dah. Ya bisa dipasang dekat-dekat gini ya. Harus zigzag. Nggak bisa dia dekat-dekat gitu. Deal. Apa ada party? Yo wis, nggak apa-apa. Mau follow-nya kejauhan. Granit damage-nya berapa? 65 ya. Kalau steel 100 damage-nya. Mantul. Wood berapa sih? Oh, sandstone cuma 50 damage-nya, lebih dikit dari granit ternyata. Kalau wood berapa sih? Gua ada bikin wood ya kemarin. Ini nih. Cuma 40. Yes, sip, sip, sip. Ini kita kasih pintu aja guys. Ngeri-ngeri sedap ini kalau misalkan ada binatang ya. Bisa berlindung juga kita. Still. Jangan outdoor. Habis bahan komponen kita kalau outdoor. Steel door aja. Ada transport port. Isinya apa nih? Wow, ada satu koloni. Ya, satu koloni satu orang. Oh, greedy ini apa nih? Greedy. She get most lost if she doesn't get what she want. Aduh, nggak usah-usah. Ini suka trade-nya ini gila nih, Bartlas ini. Suka kelahi, coy. Biarin dah, biarin dia. Gak usah diselamatin, guys. Nah, ini hey. Hey, udah jadi. Itu tuh bisa dibikinin floor ya, kalau nggak salah floor. Nah, floor ini bisa untuk si animal. Jangan di situ ya. Gua maunya tuh bikin di sini loh. Cuman oh, di sini aja nah, di sini. Kita deconstruct dulu. Ada apa? Animal. One of your animal gotten sick. Harusnya sih dia tidur di sini ya, coba ya. Set owner isolation. Oh, medical ya. Seratus tujuh immunity factornya, ini 107 juga. Ini aja. Pet ownernya isolasi. Jangan sampai mati lah. Ini mesti diobatin dulu nih. Olga skill dokternya berapa? Satu. Siapa sih yang bagus itu? Nah ini nih, gulermu. Gulermu aja, gulermu. Ini kita suruh teman-teman bawa ini ya, obat. Oke, immunity-nya udah duluan. Oh, kalau dikasih steel barricade jadi lambat gerakannya.
Oke. Kasih dua baris gimana guys? Ya, sementara itu dulu aja ya. Ah, udah jadi ya ini. Gimana cara ngebedain yang steel sama yang enggak steel ya? Ini enggak kelihatan soalnya. Ini granit. Biarin, biarin, biarin. Mumpung steel banyak guys, kita bikin aja dulu. Gitu ya. Kita bikin banyak-banyak. Oh ya, di sini itu kasih apa sih namanya? Sandbag. Sandbag. Biar biar jalan mereka itu lambat. Gitu guys, lambat. Coba aja ya. Oke, udah lumayan banyak nih. Udah berapa nih? 30-an ya. Mantul. BTW researchnya masih lama ya. Oh ini, selagi nunggu teman-teman bangun, kita mining. Bahan bikin turret itu 100 steel 3 komponen, butuh banyak banget ini. Bakal lama ini guys. Ya wes, tidak apa-apa. Kita cek-cek dulu ya, apalagi nih yang bisa dibikin. Oh, ada generator ini. Generator kimia. Oh, bisa juga pakai kayu ya. Generator yang pakai bahan bakar kayu. Lagi nih yang belum dibikin nih. Temperatur udah. Ini harusnya bisa kita hubungin gini ya. Cuman ini kan outdoor ya. Sementara gini aja lah. Eh. Bentar. Oh, ini ada dua orang di sini. Uvalu sama siapa ini? Where? Waduh amat lah ya. Mereka berdua ini tidurnya. Kita bikin satu lagi lah. Kita bikin copy gitu ya. Udah kan? Sama satu lagi art. Kita bikin art lagi. Satu aja. Oke. Excellent. Kualitasnya excellent, guys.
Ini nggak ada yang bikin stone block. Oh, nggak ada yang bikin. Lihat dulu craftingnya. Oh, kualitas lagi. Prioritasnya di 3. Pantesan, nggak ada yang anu. Coba duain. Udah 17 loh ininya. Skill research-nya ini. Siapa? Where? Oh, ternyata bisa turun juga ininya ya. XP-nya ya. Kalau dia nggak ngeriset guys ternyata. Oh iya, siap. Masih banyak ternyata, mantap banget ini. Kayaknya trap yang di bawah udah cukup, kita copy. Sekarang kita masukin, pasang ya, pasang di mana nih? Pasang yang di sini ya. Dah, gitu dulu. Ini mesti di hunting ini. Coba ya, kita adu sama si Olga. Olga lagi rada. Anjir, kena serang turret sendiri guys. Friendly fire. Anjir, dead in 4 hour. Gawat ini, gawat. Ayo, siapa yang mau anuin? Bayarmu di mana? Di sini. Under metong ini. Nah, pistol. Gak benar ini. Gawat, guys. Oke. Kita kasih jarak lah ya. Untuk pistol. Untuk turret. Soal untuk turret, sorry. Kabelnya tuh di ini aja ya. Di dinding. Biar ini, biar. Biar susah hancurnya, guys. Kalau di sini kan kena ledakan hancur. Nah, kalau dindingnya nggak hancur kayaknya masih aman. Mungkin. Ih, apa tuh? Petir anjir. Ini rada kenapa sih? Pakaiannya. Oke. Ini kita perlu bikin pakaian lagi, teman-teman. Bikin t-shirt. Cepet banget ya bikinnya sekarang. Kualitasnya juga normal ya. Astaga, ini kenapa lagi? Mufalu has started to roam away. Oke, nggak apa-apa. Itu Mufalu yang jinak sendiri. Apa-apa. Tuh, bakaran guys. Gini aja, zonanya kita remove.
Biarin, biarin, biarin. Loh, gua salah bikin. Kenapa bikin wall? Harusnya bikin barricade. Sorry, sorry. Alah, sorry guys. Ya, gitu-gitu. Nah, steel wall-nya juga bisa kena api loh, kena aneh. Steel padahal. Ada api, ada api. Dah, aman kayaknya. Ayo cepat padamin padamin. Walah sampai ke ujung sini dia. Bolak-balik ini teman-temannya ini. Kalau ini kita ini. Kita clear aja, clear aja, clear aja. Clear dulu sementara ya, sementara. Mana tuh? Ada main hunter pack. Berapa? Anjir, berapa orang ini? 1, 2, 3, 4 11 loh. Ini kenapa nih? Rest until healed. Ada main hunter pack 11 apa namanya? Olga kok nggak pakai senjata? Ada 11 ini guys. Aduh bob lagi yang ini. Nggak apa-apa. Ayo pulang 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 pulang. Untung hujan. Kita kan ada mega slot ya, ada mega slot. Mega slot itu di siapa? Di Atkinson ya, animal attack-nya oke. Okay. Mana mega slotnya? Oke, okay, mega slot. Rada balik aja Rada, dirimu tuh udah mau metong. Ya, semoga trapnya guna. Bentar guys, save dulu guys, save dulu. Kita kasih save kedua ya. Oke, lanjut. Animalnya, ya dekat aja ya, nggak usah jauh-jauh. Oke, okay, gimana ininya? Gak nembak ininya. Untung ada mega slot. Udah habis ya? Habis kan? Yo berobat dulu, berobat dulu. Ada yang ini? Parah nggak? Nggak ada yang parah ya?
Nggak ada yang parah, nggak ada yang parah. Steel spike. Oke ya, berempat ya, trap tadi. Oke, biarin dulu. Ini tiga orang mati gara-gara trap nih. Si Mega Sword gua mana? Gak kenapa-apa ya Mega Sword-nya. Oh, gila Mega Sword-nya. Tuh, nggak ada Mega Sword, guys. Nah, di sini ini mau bikin apa ya? Mau bikin apa ya? Ini turretnya ini bagusnya di mana ya? Di atas kalau musuhnya dekat ke sini malah nembakan kita ininya, turretnya. Oke lah, nanti kita atur lagi guys untuk posisi turret-turretnya ya. Ini Atkinson belum diobatin cuy, oh, udah ya. Kayaknya di riset ini itu ada lantai yang steril gitu kemarin ya. Di mana ya? Pernah baca. Oh ini nih, steril tile. Coba ya. Kita ini dulu aja kali ya. Steril material dulu aja, guys. Biar ini apa namanya? Apa ini namanya? Rumah sakit ya, rumah sakitnya itu bersih, lantainya itu clean, dan ini nih infeksi persenan infeksinya itu bisa diturunin lagi ya, ini kan 4% ya. Waduh, ada event solar flare, ada radiasi dari matahari ya, jadi alat-alat listrik mati semua. Oke. Tidak apa-apa. Nah, ini ayo dibangunin lagi. Ini nggak guna nih yang di dalam sini. Kita apa namanya tuh? Dekonstruk aja ya. Coba kita kasih ginian. Terus begini. Oke, solar flare-nya udah hidup. Udah hidup, udah hilang. Kuburannya coba ya, dikonstruk aja ya. Oke, gitu ya. Nah, ini kita bikin kayak di bawah. Nah, ada space-space gitu ya, ternyata ya. Oke. Apa tuh? Apa tuh? Oh, Roskales. Pasanganu apa namanya? Bukan pasang, apa sih namanya? Remove, remove. Ignore. Nah.
Sama gini guys, di sini kita kasih lampu ya, kasih lampu biar musuhnya itu kelihatan. Nah, udah gitu aja. Ini dibiarin dulu di sini ya. Nah, begini. Tanamannya pindahin di sini aja ya. Ya enggak sih? Bisa dipindahin ke bawah sini tanamannya kalau mau. Ntar aja. Oh, steel kita habis. Oke. Eh, mana sih? Ini sumber steel nih. Mudah-mudahan ketemu komponen juga ya. Mantap juga itu. Makanan kita banyak, guys. Ini banyak banget nih. Nggak dibucer. Gimana? Siapa sih yang bisa ngebucer? Need material. Lah, ini nggak bisa. Walah, nggak bisa. Coba ya. Arctic Ox. Harusnya bisa ya, ini nyalain. Nah, kita kremasi dulu nih makhluk-makhluk. Ini kita hold open aja, biar cepet jalan teman-teman kita ini. Apa tuh? Ada Rhinoceros ngamuk. Oh lala. Ulala, Atkinson ya. Dah, ini lo mampus lo masuk sini. Oh, langsung mati ya. Mantap, dapat badak guys. Untung mega slotnya ini herbivora ya, tanaman ini dimakannya semua ini. Kalau karnivora ini agak susah juga. Nah, selesai. Coba kita bangun. Steril. 3 steel, 12 silver. Cukup gak? Oh, cukup ya, cukup. Dasken. Kita bandingin ya, sekarang 44% ya ininya. Infeksi chance-nya. Setelah diganti jadi steril, jadi berapa? Warna putih bening ya, mirip kayak steel, kan lebih bening. Nah, ini udah dibakar semua ya, pakai bangkai animalnya.
Eh, bentar, researchnya jangan lupa. Geothermal. Ini naik turun nih 40 nih guys, 40, 39 turun kan, turun ya. Turun dia guys, turun. Oke, bentar lagi jadi semua ini. Oke, berapa sih? Oh, 32 ya, lumayan lumayan. 32, 32, 32. Nice, nice. Ini makanan kita makin banyak aja ini. Masak sampai 80. Yo wis, lanjutkan. Eh, itu bisa dibikin apa sih? Aku nggak tahu juga. Ya udah ya, kita stop dulu ini nanam hay-nya. Ini aja nggak kepake. Apa ada spacecraft di mana? Nah, ini yang dicari, guys. Ini tuh bisa ngasilin komponen. Oke. Terima kasih. Yo, diambil, diambil. Nah, kan dapat 6 komponen. Ini berapa nih? Kira-kira nih. 5 lumayan. 11 komponen. Gua bisa bikin senjata dulu lah ya, senjata dulu. Ini nih mesin pistol ya. 45 steel. Olga, Olga. Olga lagi ngapain? Lagi holding steel. Ya wes, selanjutnya kita prioritaskan bikin senjata ya untuk si Olga, untuk dirinya sendiri atau siapa nih yang belum pakai. Gulermu ya, dia ini pakai bow, janganlah. Oke, kita bikin senjata sama. Kayaknya geothermal ini bakal pakai komponen juga, guys. Fabrication ini butuh multi analyzer. Multi analyzer aja belum kita bikin. Oke, bentar lagi jadi. Nah, jadi. Equip. Shootingnya berapa nih? 6. Oke, udah ada senjata semua ya. Kita tinggal bikin armor nih kayak si si Arthur. Helmet. Button down shirt ya. Eh, aku mau eksperimen ya. Coba bikin button down shirt. Satu aja. Ini kan desain ke pakaian perang ya. Si Ware, Ware. Eksperimen, oke, okay, oke. Okay. Oh, lagi tidur, oke, okay, nggak apa-apa. Ini bikin satu lagi dah. Mau eksperimen ya, bikin baju ini. Oke, jadi
Ya, nggak apa-apa. Si wearnya kan bakal ganti baju. Nah, dia bakal ganti baju. Dia pakaian ini nih. Oke. Coba lihat ininya, perlindungan 57. Kayaknya memang bagus ya, kalau pakai ini perlindungannya 7,2 ya, daripada baju biasa. 7,2, 3,6. Coba ya, aku cek yang baju biasa. Loh, lebih lebih ini malah. Lebih ini malah. Ternyata isen aja ya. Salah-salahan gua. Manage outfit. Pakaian perak. Jangan button down ya. Isen aja. Malah lebih anu t-shirt. Kok nggak ganti mereka? Oh lagi ini ya, belum ini. Kita tunggu aja, kita tunggu aja. Kamu nggak mau ganti? Oh udah ganti ya. Nah malah lebih ini dia. Oh iya oke. Beda-beda ya ternyata ya, tergantung bahan guys. Oke. Ternyata eksperimennya gagal. Yowes, nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, sepertinya kita cukupkan dulu ya progres kita di sini. Kita lanjutkan di episode berikutnya. Sampai jumpa dan thank you.